Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang persamaan kuadrat, yaitu untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat. Ini bagian yang pertama. Jika dari persamaan umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, untuk A-nya nilainya 1 ya. Nanti untuk nilainya selain 1 kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, kita ingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dimana A, B, dan C-nya ini adalah bilangan real dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kemarin kita katakan tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka persamaan ini tidak mengandung variabel yang berpangkat 2, karena 0 kali X kuadrat menjadi nilainya 0, akan berubah menjadi persamaan linier gitu ya. Oke. Ya, A, B, C bilangan real, A-nya tidak sama dengan 0. Oke. Kemudian kita ingat kembali tentang A kali B sama dengan 0. Kalau ada dua bilangan ya, A dua faktor yaitu A dan B, kalau kita kalikan ini nilainya sama dengan 0, maka pasti salah satunya A-nya yang 0 atau B-nya yang 0 atau yang kedua-duanya 0. Nah, dari sinilah kemarin kita ingatkan kembali, kalau kita punya X kuadrat sama dengan 9, maka nilai X-nya yaitu plus minus akar 9. Jadi nilai X-nya yaitu plus minus 3. Jadi ada dua, x satunya negatif 3 atau x duanya positif 3 ya. Itu yang kita dasar yang kita artikan ya. Perhatikan pemfaktoran berikut ini. Nah, nomor 1, x kuadrat tambah 6x tambah 9 ya. Kalau kita faktorkan ini, berarti kita dua bilangan yang hasil kalinya adalah 9, jumlahnya adalah 6 ya. Hasil kalinya positif, jumlahnya positif, pasti kedua-duanya bilangan positif ya. Maka ini kita isi titik-titiknya, yaitu berapa? Iya, betul. Karena hasil kalinya 9, jumlahnya 6, maka nilainya di situ adalah 3 dengan 3. 3 ditambah 3 6, 3 dikali 3 adalah 9. Sekarang perhatikan dalam kurung di depan dengan dalam kurung yang di belakang, ini sama. Berarti kita bisa tulis dengan bentuk kuadrat, yaitu X tambah 3 dikuadratkan. Oke, sekarang perhatikan contoh yang kedua dengan cara yang sama. Nah, ini hasil kalinya adalah positif 16, jumlahnya adalah negatif 8. Kalau hasil kalinya positif, jumlahnya negatif, pasti kedua-duanya adalah bilangan negatif. Iya, dua-duanya adalah negatif. Iya. Siapa dengan siapa? Ya, karena hasil kalinya adalah positif 16, jumlahnya adalah negatif 8, pasti sih itu negatif 4 dengan negatif 4. Jadi X kurang 4 dikali X kurang 4. Oke, berarti ini sama yang dalam kurung seperti yang di atas itu. Berarti kita bisa tulis X dikurangi 4 dikuadratkan. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan contoh 1. Ya, langsung kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat. Ya, jadi kita jadikan nanti dalam bentuk kuadrat sempurna. Oke, sekarang lihat yang sebelah kiri. Ya, kalau X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna, berarti yang konstantanya ini kita sebenarnya ini bukan dipindahkan, tapi kita kurangi dengan 8 semuanya. 8 kurangi 8 berarti sebelah kirinya itu yang 8-nya sudah hilang, jadi 0 karena 8 dikurangi 8. Sedangkan yang sebelah kanannya adalah 0 kurang 8. 0 kurang 8 adalah negatif 8. Sekarang perhatikan, supaya menjadi kuadrat sempurna, berarti ini sekarang sebelah kirinya kita tambah dengan berapa tadi? 9. Dari mana 9 itu?
separohnya dari 6 dikuadratkan. Nah, sebelah kanannya juga kita harus berlaku adil, karena akan menjadi tetap sama adalah negatif 8 ditambah 9. Oke. Sekarang sudah bentuk kuadrat sempurna, berarti sebelah kiri ini sudah bisa kita tulis menjadi X ditambah 3 dikuadratkan. Negatif 8 ditambah 9 adalah nilainya 1. Oke. Seperti tadi, nah, ada bentuk X kuadrat. Kalau di sini bentuknya X tambah 3 dikuadratkan, berarti X ditambah 3 sama dengan plus minus akar 1. Oke, kita lanjutkan. Berarti X ditambah 3 sama dengan akar 1 adalah 1, berarti 1, jadi plus minus 1. Ya, oke. Berarti sekarang kita bisa tulis X sama dengan, ya sebenarnya kanan kiri semuanya dikurangi dengan 3 ya. Nah, naruhnya di depan boleh? Boleh, tidak masalah. Ya, supaya tidak salah saya taruh di depan. Nah, tapi kata pepatah ini dipindahkan 3-nya menjadi negatif 3, boleh tidak? Boleh. Kalau untuk proses, meskipun secara aturan itu adalah dikurangi dengan 3. Oke. Lanjut, berarti X1-nya, ya kita ambil X1-nya yang tanda positifnya, berarti negatif 3 tambah 1. Atau X2-nya negatif 3 dikurang 1, berarti nilai X1-nya adalah negatif 2. Atau X2-nya negatif 3 dikurangi 1 adalah negatif 4. Oke, jadi sudah ketemu nilai X1 dan X2-nya. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Ya, X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21 sama dengan 0. Nah, seperti tadi, konstantanya kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Boleh kita pakai seperti itu istilahnya ya. Oke, berarti apa? X kuadrat kurangi 10X sama dengan 0 kurangi 21. Nah, supaya sebelah kanan, sebelah kirinya menjadi bentuk kuadrat sempurna, berarti harus diapakan? Ditambah dengan separohnya dari 10 adalah 5. 5 kuadrat 25, berarti X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25. Sebelah kanannya juga demikian. Nah, negatif 21 tambah 25. Nah, sebelah kirinya sudah menjadi kuadrat sempurna. Apa bentuknya? Menjadi X dikurang 5 dikuadratkan. Negatif 21 ditambah 5, positif 4. Jadi X kurang 5 sama dengan plus minus akar 4. Akar 4 yaitu 2. Jadi X plus 5, X kurang 5 sama dengan akar 4 yaitu 2 plus minus 2. Berarti X satunya kita ambil. Nah, X sama dengan 5 ya, karena tadi negatif 5, sebelah kanan menjadi positif 5. Berarti 5 ditambah, 5 plus minus 2. Jadi X1-nya 5 ditambah 2, X2-nya 5 dikurang 2. Jadi X1-nya adalah 7, X2-nya yaitu 5 kurang 2 yaitu 3. Oke, jadi sudah ketemu nilai X1 dan X2-nya. Perhatikan contoh yang 3. Ya, X kuadrat ditambah 8X ditambah 7 sama dengan 0. Oke, pertama kita pindahkan dulu yang 7-nya ya, menjadi negatif 7 sebelah kanan. Ya, X kuadrat tambah 8X sama dengan 0 dikurang 7. Nah, supaya menjadi kuadrat sempurna bagaimana tadi? X kuadrat tambah 8X ditambah berapa? Separohnya dari 8. 4, 4 dikuadratkan 16, berarti tambahnya dengan 16 ya. X kuadrat tambah 8X tambah 16 sama dengan negatif 7 tambah 16. Sekarang sudah bentuk kuadrat sempurna apa? X tambah 4 dikuadratkan sama dengan 9. Dari 9 negatif 7 tambah 16, utang 7 bayarnya 16, jadi positif 9. Jadi X tambah 4 sama dengan plus minus akar 9. Berapa tadi akar 9? Ya, kita lanjutkan, berarti X ditambah 4 sama dengan plus minus 3. Jadi ya, X sama dengan negatif 4 plus minus 3. Oke, berarti X satunya adalah negatif 4 tambah 3, atau X 2-nya negatif 4 dikurang 3. Jadi X satunya nilainya adalah negatif 1, atau X 2-nya adalah negatif 7 ya. Oke, sekarang silahkan, ini ada soal-soal yang bisa kalian coba kerjakan dengan melengkapkan
kuadrat. Saya yakin kalau kalian sungguh-sungguh dan memperhatikan dengan cermat, pasti ini bukanlah sesuatu yang sulit, pasti mudah. Ya, selamat mencoba. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.